Selamat siang. Saat ini kita akan membahas tentang peran polimorfisme gen EGF pada polineuropati diabetika. Seperti kita ketahui bersama, neuropati diabetika merupakan komplikasi mikrovaskuler dari diabetes mellitus yang mengenai saraf perifer. Mencakup gangguan motorik, sensorik, dan otonom yang kebanyakannya manifestasi sebagai gabungan dari ketiganya. Polanya sensori motor simetris dan yang paling sering itu dalam bentuk distal. Kejadian 10% pada 1 tahun pertama setelah terdiagnosis dan pada pasien yang sudah terdiagnosis selama 25 tahun diperkirakan sudah mengalami polineuropati sebanyak 50%. Dan polineuropati DM ini merupakan penyumbang tertinggi dari angka Year-related disability pada diabetes mellitus. Nah, seperti tadi saya sudah sebut bahwa bentuk yang tersering adalah polineuropati simetris distal, baik berupa gejala motorik, sensorik ataupun campuran dari kedua. Nah, adapun patogenesis dari polineuropati diabetika atau neuropati diabetika secara umum, kita lihat pada bagian ini. Saya kira ini sudah dimengerti secara luas bahwa dasar utama dari semua proses patologis yang terjadi adalah diperantarai oleh hiperglikemia yang membangkitkan beberapa jalur. Nah, ada yang dikenal sebagai ACE pathway, polyol pathway, hexosamine pathway, fosfokinase C pathway, PARP pathway, and oxidative stress. Keseluruhan pathway ini akan menghasilkan sebuah atau serangkaian mediator yang memicu terjadinya kerusakan pada sel neuron atau kerusakan dalam hal ini kerusakan pada serabut saraf. Apakah itu dalam bentuk oxidative stress, produksi dari reactive oxygen species, produksi dari agen-agen inflamasi sehingga memicu terjadinya kerusakan serabut saraf. Demikian juga disfungsi dari mitokondria. Nah, peran PGF sendiri pada neuropati diabetika ini masih kontroversial. Apakah dia bentuknya sebagai faktor risiko, fungsinya sebagai faktor risiko atau sebagai faktor protektif? Penelitian yang dilakukan oleh Kipnis dan teman-teman awalnya menunjukkan bahwa terapi PGF pada neuropati DM itu sebenarnya tidak efektif pada fase awal. Nah, mereka sendiri masih berspekulasi apakah ini mungkin bisa efektif pada fase akhir. Nah, dikatakan juga bahwa ada penelitian yang dilakukan oleh Deguchi tahun 2009 menunjukkan bahwa PGF ini meningkat pada fase awal, meningkat pada fase neuropati DM simptomatik. Ini diperkirakan dia juga berhubungan dengan kejadian kerusakan serabut saraf pada proses patogenesis dari polineuropati DM. Ini labagan dari penelitian Deguchi disebutkan di sini bahwa pada fase asimptomatik berkembang menjadi fase simptomatik. Di sini didapatkan bahwa kecenderungan kadar VEGF serumnya itu meningkat. Hingga di sini membangkitkan sebuah pertanyaan. Apakah dalam hal ini VEGF ini berfungsi sebagai faktor risiko? Karena tentunya dari perkembangan asimptomatik menjadi simptomatik tentunya diperkirakan banyak kerusakan, terjadi kerusakan serabut. Dan disitulah sebenarnya dalam penelitian Deguchi ini ditemukan kadar VEGF-nya cenderung meningkat. Sementara itu, setelah terjadi fase simptomatik, di sini disebut stage 2, berkembang menjadi stage 3 atau yang fase disabling, justru ditemukan bahwa kadar VEGF-nya ini menurun. Sehingga dispekulasi bahwa sebenarnya dari setelah dipicu oleh hiperglikemia dalam jalur tertentu, jadilah produksi VEGF yang mana dalam apabila dihubungkan dengan stage dari neuropati sendiri dari awal sampai dia muncul simptom ini kadar VEGF-nya cenderung akan meningkat
Dengan perkembangan penyakit sampai kerusakan sarafnya yang semakin berat, kadar VEGF-nya justru semakin menurun. Ada perkiraan bahwa VEGF ini mungkin berperan pada proses patogenesis, yang artinya berperan pada proses kerusakan saraf. Tapi pada saat saraf sudah mengalami kerusakan, VEGF ini dipakai sebagai faktor protektif. Jadi diperkirakan dia memegang dua peranan, sebagai faktor resiko berperan dalam proses patogenesis, atau sebagai faktor protektif. VEGF itu sendiri diketahui dia akan memicu suatu proses neovaskularisasi. Ini tidak hanya terjadi pada diabetik neuropati, tetapi ada semua kondisi di mana terjadi produksi VEGF, tumor misalnya ada produksi VEGF, ini dikaitkan dengan terjadinya neovaskularisasi. Tapi ada kasus polineuropati DM dengan kroangiopatinya, didapatkan ternyata pembuluh darah baru yang dibentuk dari proses neovaskularisasi yang diinjus oleh VEGF ini, ada sebuah perubahan struktur yang cukup signifikan, di mana meskipun terjadi proses neovaskularisasi pembentukan endotel baru, tapi terjadi sebuah hiperplasia, ada juga arteriovenous shunting, dan ada juga ditemukan distensi dari vena, yang mana ini semuanya akan membangkitkan juga sebuah proses endoteliopati, dan juga ternyata dia juga menyebabkan peningkatan vascular permeability, permeabilitas vaskular. Hal ini dianggap berperan dalam proses hipoksia dan proses proinflamatori dalam terjadinya atau dalam proses patogenesis terjadinya neuropati. Sementara itu, dalam kadar tertentu, VEGF juga berperan sebagai neuroprotecting agent yang dia berfungsi untuk memicu remyelinisasi dan neurogenesis. Diperkirakan bahwa VEGF ini berperan memegang dua peranan, atau sering disebut sebagai dual effect of mutual. Hanya saja pada fase mana ini secara aktif dia berperan sebagai neuroprotektif belum diketahui dengan pasti, karena beberapa penelitian yang sudah mengevaluasi peranan VEGF sebagai therapeutic agent itu tidak menunjukkan hasil yang bermakna. Dan ini berbeda dengan peranan VEGF pada diabetic retinopathy, di mana pada diabetic retinopathy saya kira penggunaan VEGF ini sudah secara luas dipakai. Tapi belum ada dasar yang kuat untuk bisa dipakai dalam neuropati DM. Mungkin salah satunya karena perkiraan kita bahwa sebenarnya pada proses kejadian neuropati DM itu dia sendiri berperan dalam proses patogenesisnya. Selain dia juga berpotensi sebagai neuroprotecting agent, sehingga masih perlu evaluasi lebih lanjut untuk menentukan apakah memang betul secara penelitian kita bisa yakin betul bahwa peranannya itu lebih banyak ke proses patogenesis atau faktor neuroprotektifnya. VEGF itu diperkirakan mempengaruhi proses mikroangiopati dengan berkontribusi terhadap kejadian disfungsi endotelial. Ya, karena pada diabetes mellitus itu kan kalau gangguan pada pembuluh darah itu sifatnya kejadian yang kita kenal sebagai mikroangiopati dengan manifestasi diabetik retinopati, nefropati, dan fokus kita saat ini adalah neuropati diabetik. Atau bisa juga menyebabkan makroangiopati dengan klinis yang menyertai. Jadi ada peranan VEGF dalam kejadian disfungsi endotel, itu yang diperkirakan. Dari bagan ini mungkin kita bisa lihat bahwa proses yang tadi yang saya sebut dari awal dengan PKC pathway, polyol, dan seterusnya yang membangkitkan kerusakan atau degenerasi neuronal, maka peranan VEGF-nya kemungkinan dari sini.
Jadi setelah terjadi mikroangiopati, ya, mikroangiopati, hipoksia dan lain-lain, maka akan dibangkitkan pengeluaran atau rilis dari HIF-1 dan semakin meningkatkan kadar VEGF. Nah, kadar VEGF ini berapa? Ada orang masuk. Slide ini aja. Yang ini 9. Ya 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 ya. Nanti kita langsung dari slide ini ya. Jadi berdasarkan yang tadi kita ulang. Aduh, jadi repot deh gua. Ulang. Jadi apabila kita kembangkan jalur atau skema dari patogenesis polineuropati diabetes seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada pesa awal, ini kita tahu bahwa ada pathway, PKC pathway, polyol pathway, dan lain-lain yang berkembang menyebabkan kerusakan atau degenerasi neuronal. Maka hipoksia yang di-induce oleh proses-proses ini nantinya akan membangkitkan rilis dari HIF-1 yang juga akan memicu terjadinya peningkatan kadar VEGF atau pembentukan kadar VEGF. Nah, VEGF inilah nanti yang dia bisa berperan dalam meningkatkan permeabilitas kapiler, meningkatkan permeabilitas kapiler, memungkinkan faktor-faktor proinflamasi untuk terpapar pada serabut saraf sehingga secara lebih lanjut menyebabkan kerusakan neuronal, atau dia juga akan membangkitkan proses endoteliopati dan angiogenesis yang abnormal, sehingga membangkitkan juga gangguan nerve blood flow yang secara lebih lanjut dia akan berkontribusi terhadap kejadian hipoksia. Nah, ini saya kira ini masih berupa perkiraan. Inilah yang diperkirakan terjadi dalam kondisi ini kaitannya dengan PGF, yang saya kira akan sangat menarik untuk kita evaluasi atau kita lebih teliti lebih lagi. Kadar VEGF yang meningkat ini bisa saja dipengaruhi oleh perubahan genetik dalam bentuk tertentu. Beberapa polimorfisme memang sudah diteliti, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang nanti kira-kira akan diperkirakan berpengaruh terhadap kadar VEGF. Dimana kalau VEGF itu ada beberapa turunan selain VEGF, dari VEGF-A sampai VEGF-D, ada VEGF-A inilah yang bersirkulasi dalam sistem sirkulasi kita, yang mana apabila VEGF-A ini berikatan dengan VEGF-F1, dia berpotensi untuk membangkitkan produksi growth factor dan meningkatkan permeabilitas kapiler yang nanti akan berhubungan dengan sitokin proinflamatori. Sementara apabila dia berikatan dengan VEGF-R2 pada pembuluh darah, maka dia akan berpotensi menyebabkan proliferasi dari sel endotel dengan akibat akan pembentukan atau proliferasi endotel. Beberapa penelitian kaitannya dengan polimorfisme gen VEGF dengan neuropati. Yang pertama saya bahas penelitian Kim et al. Di Korea tahun 2009. Di sini dia membahas ke polimorfisme gen VEGF 936CT. Di sini ditemukan bahwa tidak ada hubungan antara polimorfisme gen ini dengan kejadian neuropati. Meskipun sebenarnya menurut Kim, penelitian ini menemukan ada hubungan dengan retinopati DM. Sementara penelitian Kim ini juga menemukan bahwa alel T pada polimorfisme gen VEGF 936 itu berhubungan dengan kadar atau menunjukkan kecenderungan kadar VEGF yang lebih tinggi
baik di kadar VEGF yang lebih tinggi. Sementara itu, penelitian yang lebih lanjut dilakukan oleh Zhang pada tahun 2014, ini ditemukan bahwa alel C atau genotip CC pada polimorfisme gen VEGF936 ini dianggap berhubungan dengan peningkatan resiko kejadian diabetik polineuropati. Atau dengan kata lain, kalau dilihat dari sisi yang lain, diperkirakan bahwa alel T ini ada potensi atau kecenderungan dia bersifat sebagai protecting. Pada saat dilakukan analisis multivariat, menurut penelitian Zhang pada tahun 2014, ditemukan bahwa alel C ini memang dia berfungsi sebagai faktor risiko di samping faktor yang lain seperti LDL, konsentrasi VEGF, dan HbA1c yang lebih tinggi termasuk juga kadar kolesterol. Sementara alel T dia fungsinya sebagai, dia berperan sebagai faktor protektif. Nah, apabila dilihat penelitian Zhang, di sini ditemukan ternyata bahwa genotip CC atau yang memiliki alel C itu memiliki kadar VEGF yang cenderung lebih tinggi dibanding dengan yang memiliki genotip TT atau yang heterozigot. Sehingga dari penelitian ini kita bisa menyimpulkan bahwa apabila tadi genotip CC dianggap sebagai faktor risiko, ini ternyata berhubungan dengan kadar VEGF yang lebih tinggi. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa kenapa CC ini sebagai faktor risiko, karena dia berhubungan dengan kadar VEGF yang lebih tinggi. Artinya memang penelitian ini bisa membuktikan bahwa VEGF ini kemungkinan berperan dalam proses patogenesis sehingga terjadinya dalam terjadinya polineuropati diabetes. Nah, penelitian yang kami lakukan hasilnya mirip dengan penelitian yang dilakukan Zhang pada tahun 2014, di mana penelitian ini juga menemukan bahwa alel T ini memiliki kecenderungan berperan sebagai faktor protecting pada kejadian polineuropati diabetes. Pada analisis bivariat, memang dalam penelitian kami tidak menemukan secara langsung bahwa alel T ini berhubungan dengan kadar VEGF yang lebih rendah atau alel C berhubungan dengan kadar VEGF yang lebih tinggi. Tetapi pada analisis multivariat ditemukan bahwa selain alel T atau genotip yang heterozigot berperan sebagai faktor protecting, maka kadar VEGF ini juga ditemukan berperan sebagai faktor risiko di samping durasi DM, kadar durasi DM dan kadar HDL. Semakin tinggi kadar HDL, di sini ditemukan dia berperan sebagai faktor protecting juga. Nah, penelitian yang lain dilakukan oleh Orlando Garcia dan teman-teman di Meksiko juga menemukan pola genotip yang sama, di mana alel T ini juga berperan, kemungkinan berperan sebagai faktor protektif terhadap kejadian polineuropati diabetes. Sementara penelitian yang sebelumnya juga dilakukan untuk VEGF936, hasilnya dilakukan oleh Gisleni dan teman-teman ternyata tidak menemukan adanya kemaknaan. Sehingga dari berbagai penelitian ini kita bisa menyimpulkan masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat dari berbagai posisi polimorfisme yang sudah pernah diteliti, dalam hal ini saya ambil penelitian dari Bazas tahun 2010. Dia sudah meneliti dari berbagai macam pola posisi polimorfisme. Tetapi pada penelitian ini yang diteliti adalah pada diabetes mellitus tipe 1.
Terus di sini ditemukan bahwa yang posisi 7 ini yang berperan dengan pola yang sama, di mana alel T itu cenderung berperan sebagai faktor protektif. Sementara polimorfisme di posisi yang lain tidak ditemukan memiliki hubungan secara statistik. Jadi dari keseluruhan penelitian ini kita bisa melihat bahwa PEGF sendiri dan penelitian ke arah genotip genotip dari PEGF ini masih membutuhkan eksplorasi yang lebih dalam untuk mengetahui lebih lanjut tentang peranan exact dari kondisi ini terhadap kejadian polineuropati. Jadi sebagai kesimpulan, di sini dikatakan bahwa PEGF ini mungkin memiliki peranan dalam patogenesis diabetik neuropati, tapi seperti yang tadi saya sebut, kita masih perlu mengevaluasi lebih lanjut untuk melihat peranan yang lebih jelas. Dari berbagai polimorfisme gen PEGF, ada posisi tertentu yang sudah lumayan banyak diteliti, tapi kita masih perlu juga untuk menentukan posisi mana atau kombinasi polimorfisme yang seperti apa yang dia berhubungan dengan kadar VEGF. Dalam hal ini mungkin yang 936 yang sudah pernah ada penelitiannya, tapi untuk posisi-posisi yang lain yang kalau saya pribadi masih mungkin konsen dengan yang posisi 7 ini, karena belum ada penelitian tentang polimorfisme gen VEGF yang di posisi 7 ini untuk VEGF-nya, yang mungkin kita bisa evaluasi lanjut setelah ini. Ini merupakan sebuah topik penelitian yang saya kira cukup menarik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.